Kanpai! Yes! Unlocking the secrets of the Pi Node, securing the Pi Network blockchain innovation. With J-Coin. Apakah Anda pernah membayangkan sebuah jaringan cryptocurrency di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi? Selamat datang di dunia Pi Network, di mana visi desentralisasi menjadi kenyataan. Pi Network hadir dengan visi yang ambisius, untuk membangun jaringan cryptocurrency yang sepenuhnya terdesentralisasi, mengatasi hambatan tradisional seperti biaya tinggi, kesulitan teknis, dan pengalaman pengguna yang rumit. Mereka yakin bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau lokasi geografisnya, harus dapat memanfaatkan potensi teknologi blockchain. Salah satu langkah penting dalam mewujudkan visi ini adalah dengan pengembangan Pi Node. Pi Node tidak hanya menjadi bagian vital dalam membangun testnet Pi, tetapi juga merupakan fondasi untuk menguji dan memperbaiki algoritma konsensus yang akan membentuk landasan keamanan dan keandalan jaringan di masa depan. Halo para J-Coiners. Selamat datang kembali di saluran kami. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi peran krusial Pi Node dan Testnet dalam membentuk masa depan cryptocurrency yang lebih inklusif dan terdesentralisasi. Mari kita mulai. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. Pengantar ke Pi Node. Apa itu Pi Node? Pi Node adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk aktif berpartisipasi dalam jaringan Pi Network dengan menjalankan node di komputer mereka. Node ini bertanggung jawab untuk memverifikasi transaksi, menyimpan salinan buku besar terdistribusi atau blockchain, dan berkontribusi pada keamanan serta konsensus jaringan. Mengapa node penting untuk ekosistem Pi Network? Pi Node adalah tulang punggung infrastruktur jaringan Pi Network. Dengan memungkinkan partisipasi lebih dalam dari pengguna, Pi Node membantu memperkuat keamanan jaringan, meningkatkan keaktifan pengguna, dan mendukung pengembangan serta pengujian algoritma konsensus untuk memastikan kestabilan dan skalabilitas jaringan di masa depan. Oleh karena itu, Pi Node sangat penting untuk keberlangsungan ekosistem Pi Network. Bagaimana Pi Node berbeda dengan penambangan seluler dalam Pi Network? Penambangan seluler dalam Pi Network memungkinkan pengguna untuk mendapatkan Pi secara pasif, hanya dengan mengaktifkan aplikasi seluler mereka. Proses ini tidak memerlukan pengoperasian node atau partisipasi aktif dalam jaringan. Di sisi lain, Pi Node menuntut pengguna untuk menjalankan node aktif di komputer mereka. Node ini tidak hanya memverifikasi transaksi dan menyimpan blockchain, tetapi juga berperan dalam mendukung operasi jaringan secara keseluruhan. Dengan demikian, Pi Node tidak hanya memberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam jaringan, tetapi juga berkontribusi pada keamanan dan pengembangan jangka panjang Pi Network. Dengan penjelasan yang lebih rinci tentang definisi dan peran Pi Node, serta perbedaannya dengan penambangan seluler, Anda dapat lebih memahami pentingnya node ini dalam ekosistem Pi Network dan kontribusi aktifnya dalam memperkuat jaringan cryptocurrency yang ambisius ini. Tingkat partisipasi Pi Node. Cara menggunakan antar muka aplikasi Pi Desktop untuk interaksi dengan Pi Network dari komputer. Antar muka aplikasi Pi Desktop memungkinkan pengguna Pi Network untuk mengakses fungsi utama dari komputer mereka dengan kenyamanan dan fungsionalitas tambahan yang ditawarkan oleh platform desktop. Pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas, seperti mengobrol, memeriksa saldo, dan menjelajahi konten media langsung dari layar komputer mereka. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan Pi Network melalui perangkat yang lebih besar dan lebih kuat secara komputasi. Persyaratan teknis dan proses instalasi untuk menjadi node dalam testnet Pi. Untuk menjadi node dalam testnet Pi, pengguna perlu memenuhi beberapa persyaratan teknis dan mengikuti proses instalasi yang ditentukan, seperti berikut. 1. Persyaratan teknis. Komputer dengan spesifikasi yang memadai, termasuk prosesor dan memori yang cukup untuk menjalankan node secara efisien, serta koneksi internet yang stabil dan cepat untuk memfasilitasi transmisi data yang diperlukan oleh operasi node. Selain itu, diperlukan kemampuan untuk mengatur port pada router lokal, agar dapat berkomunikasi secara tepat dengan jaringan Pi. 2. Proses instalasi. Unduh dan install perangkat lunak Pi Node dari sumber yang dipercayai, lalu ikuti instruksi yang disediakan dalam antarmuka Node untuk mengkonfigurasi Node Anda. Setelah itu, aktifkan Node Anda untuk memulai partisipasi dalam pengujian konsensus dan operasi jaringan lainnya.
Node bertanggung jawab untuk memverifikasi transaksi, menjaga salinan buku besar terdistribusi, dan mendukung operasi jaringan secara umum. Ini adalah langkah pertama bagi pengguna untuk lebih terlibat dalam ekosistem P-Network, dan berkontribusi pada pengembangan serta pengujian jaringan. Tanggung jawab tambahan dan persyaratan yang lebih tinggi untuk menjadi supernode dalam jaringan. Supernode adalah level tertinggi partisipasi dalam jaringan P-Network. Mereka memiliki tanggung jawab tambahan, termasuk mencapai konsensus dalam penulisan transaksi pada blockchain P, memastikan keandalan dan keaktifan jaringan dengan koneksi internet yang andal dan tersedia 24/7, serta memiliki perangkat keras yang mampu menangani beban kerja yang lebih tinggi, termasuk komputasi, penyimpanan, dan bandwidth yang diperlukan. Persyaratan yang lebih tinggi untuk supernode mencerminkan peran kritis mereka dalam menjaga kestabilan dan keamanan jaringan P-Network. Supernode dipilih berdasarkan kriteria ketat yang ditetapkan oleh tim inti P-Network untuk memastikan performa jaringan yang optimal. Dengan memahami perbedaan antara aplikasi komputer, node, dan supernode dalam P-Network, pengguna dapat memilih tingkat partisipasi yang sesuai dengan kemampuan dan komitmen mereka untuk mendukung perkembangan jaringan cryptocurrency yang inovatif ini. Lingkaran keamanan dan KYC. Bagaimana kepercayaan dan keandalan node mempengaruhi pengundangan ke KYC? Kepercayaan dan keandalan node dalam jaringan P-Network menjadi faktor kunci dalam proses pengundangan ke KYC, Know Your Customer. Node yang dapat diandalkan memiliki kesempatan lebih besar untuk diundang ke dalam KYC. Proses ini tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis seperti kekuatan perangkat keras dan koneksi internet, tetapi juga keterlibatan aktif dalam operasi jaringan dan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh P-Network. Node-node yang dapat diandalkan tidak hanya memastikan kestabilan dan keamanan jaringan, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan selama fase testnet. Data ini digunakan untuk menginformasikan keputusan KYC yang merupakan langkah awal untuk menjadi supernode, atau berpartisipasi dalam pengujian algoritma konsensus jaringan yang lebih mendalam. Apa tahapan dari pemasangan node hingga seleksi node dan supernode untuk testnet? Proses seleksi untuk menjadi node dan supernode dalam testnet meliputi beberapa tahapan yang ketat dan terstruktur, seperti berikut. 1. Proses pemasangan node. Untuk memasang node, pengguna harus memenuhi semua persyaratan teknis yang ditetapkan, termasuk mengunduh perangkat lunak P-Node dari sumber yang dipercayai, mengonfigurasi node sesuai instruksi yang diberikan, dan memastikan semua pengaturan jaringan lokal diterapkan dengan benar. 2. Seleksi node. Tim inti P-Network menggunakan data yang dikumpulkan selama periode testnet awal untuk mengevaluasi keandalan dan kualitas kinerja node. Node-node yang memenuhi standar yang ditetapkan, seperti ketersediaan online, kestabilan koneksi, dan kontribusi positif terhadap jaringan, dapat dipertimbangkan untuk mengikuti proses seleksi lebih lanjut. 3. Seleksi supernode. Supernode adalah level tertinggi dari partisipasi dalam jaringan, dengan tanggung jawab tambahan untuk mempertahankan kestabilan jaringan secara keseluruhan. Untuk menjadi supernode, persyaratan yang lebih ketat diterapkan, termasuk kualitas dan keandalan yang lebih tinggi dari segi perangkat keras dan koneksi internet. Proses seleksi ini dirancang untuk memastikan bahwa hanya node-node terbaik dan paling andal yang dipilih untuk membentuk inti dari jaringan P-Network. Ini juga merupakan langkah kritis dalam pengembangan dan pengujian algoritma konsensus yang akan mempengaruhi keberhasilan jaringan pada saat mainnet diluncurkan secara resmi. Peta jalan testnet. Apa tahap seleksi pengujian awal untuk mengatur persyaratan node dan supernode? Tahap seleksi dalam testnet merupakan fase awal yang krusial dalam pengembangan jaringan, mencakup beberapa aktivitas utama. 1. Penggunaan algoritma konsensus. Tim inti P-Network menjalankan algoritma konsensus dengan partisipasi dari para pionir yang telah mendaftar untuk menjadi node. Algoritma konsensus ini bertujuan untuk memvalidasi transaksi dan mempertahankan konsistensi jaringan secara kolektif. 2. Pemasangan paket node. Node-node yang dipilih harus berhasil menginstal semua paket yang diperlukan untuk komponen blockchain di komputer mereka. Ini termasuk perangkat lunak inti, seperti client blockchain, dan konfigurasi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam jaringan P-Network. 3. Evaluasi persyaratan. Proses ini memungkinkan tim inti untuk mengidentifikasi persyaratan teknis yang tepat untuk setiap node, seperti spesifikasi perangkat keras, durasi online, bandwidth, dan stabilitas koneksi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa jaringan dapat berjalan dengan andal dan aman, serta memberikan pengalaman pengguna yang konsisten dan dapat diandalkan.
Meskipun P-Network berusaha untuk melibatkan sebanyak mungkin pionir dalam menentukan persyaratan node, kehandalan dan ketersediaan masing-masing node berkontribusi pada keamanan dan stabilitas jaringan secara keseluruhan. Proses ini merupakan langkah awal yang penting dalam membangun fondasi yang kuat untuk testnet P-Network, yang merupakan langkah krusial dalam persiapan menuju peluncuran mainnet yang stabil dan berhasil. Bagaimana proses revisi algoritma konsensus berdasarkan data dari testnet? Tahap revisi dalam testnet P melibatkan iterasi berulang dari dua kegiatan utama. 1. Pengujian skenario. Pengujian stres dilakukan untuk mengevaluasi kinerja algoritma konsensus dalam berbagai skenario, termasuk pengujian skalabilitas, konfigurasi, dan respons terhadap berbagai situasi yang mungkin terjadi dalam operasi jaringan. 2. Analisis data. Data yang dikumpulkan dari pengujian skenario memberikan panduan berharga tentang di mana dan bagaimana algoritma konsensus perlu direvisi dan disesuaikan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki keamanan, meningkatkan keaktifan, dan mencapai skalabilitas yang diperlukan untuk jaringan P-Network. Proses revisi ini dilakukan secara cepat dan berulang untuk memungkinkan adaptasi yang fleksibel terhadap kebutuhan jaringan P. Dengan menganalisis data dan melakukan penelitian mendalam, tim inti P-Network bertujuan untuk mengembangkan solusi inovatif yang sesuai dengan dinamika unik dari jaringan blockchain mereka. Uji coba langsung. 1. Pengujian kinerja. Dalam live testnet, pengembang dapat memantau dan menganalisis bagaimana jaringan berperilaku dalam skenario nyata. Data yang dikumpulkan dari pengujian ini membantu dalam mengidentifikasi bottleneck atau titik lemah dan optimasi yang diperlukan untuk meningkatkan throughput atau kapasitas transaksi dan kecepatan jaringan. 2. Pengujian keamanan. Selama fase live testnet, aspek keamanan jaringan diuji secara menyeluruh. Data yang diperoleh dari pengujian ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan potensial dalam protokol dan implementasi blockchain. Hal ini membantu dalam memastikan bahwa jaringan dapat mengatasi serangan potensial dan tetap stabil saat dihadapkan pada kondisi yang beragam. 3. Validasi protokol. Data dari live testnet juga digunakan untuk memvalidasi protokol konsensus dan smart contract. Ini meliputi pengujian berbagai skenario transaksi dan kontrak cerdas, untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai yang diharapkan, tanpa masalah atau kesalahan yang mungkin terjadi dalam kondisi nyata. Dengan memanfaatkan data dari fase live testnet secara optimal, pengembang dapat merancang dan menyempurnakan jaringan blockchain dengan lebih baik, mempersiapkan untuk diluncurkannya mainnet dengan tingkat kepercayaan dan kesiapan yang tinggi. Ini tidak hanya relevan untuk pengembang, tetapi juga penting bagi investor dan pengguna yang tertarik untuk memahami bagaimana jaringan akan berkinerja dalam situasi dunia nyata. Bagaimana pengaktifan node dan supernode mempengaruhi kinerja perangkat? Aktivasi node dan supernode dalam testnet dapat mempengaruhi kinerja perangkat secara signifikan, terutama dalam hal penggunaan sumber daya seperti CPU, memori, hard drive, dan jaringan. Meskipun penggunaan sumber daya ini dapat bervariasi, tergantung pada konfigurasi perangkat keras dan pengaturan perangkat lunak. Beberapa dampak umum meliputi berikut. 1. Pemakaian sumber daya. Penggunaan CPU dan memori dapat meningkat saat node atau supernode aktif, karena mereka bertanggung jawab untuk memproses transaksi, mempertahankan buku besar terdistribusi, dan berpartisipasi dalam konsensus jaringan. 2. Penggunaan bandwidth. Aktivitas jaringan yang intensif seperti pengiriman dan penerimaan blok dan transaksi dapat mempengaruhi penggunaan bandwidth, terutama pada node yang aktif dalam pengiriman data jaringan. P-Network terus mengumpulkan data selama fase live testnet untuk memahami dampak penggunaan ini lebih lanjut, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengoperasian node dan supernode tidak mengurangi kinerja umum perangkat pengguna secara signifikan. Tanya jawab umum. Bagaimana node dan aplikasi seluler saling melengkapi? Node dan aplikasi seluler dalam P-Network saling melengkapi dalam ekosistemnya. Pengguna mengakses perangkat lunak node melalui akun aplikasi seluler mereka yang terhubung ke akun P yang sama. Meskipun aplikasi seluler memungkinkan pengguna untuk memulai penambangan dan melakukan transaksi P, antar muka desktop dari node memungkinkan pengguna untuk mengelola node mereka, memeriksa saldo, berinteraksi dengan buku besar terdistribusi, dan mengatur preferensi node mereka. Apa dampak node pada perangkat? Apakah node akan menguras sumber daya perangkat? Aktivasi node atau supernode dalam P-Network dapat mengakibatkan penggunaan sumber daya perangkat seperti CPU, memori, dan jaringan. Namun, dampaknya bergantung pada konfigurasi perangkat keras dan pengaturan perangkat lunak.
Selama fase testnet, data dikumpulkan untuk memahami dampak penggunaan ini lebih lanjut, dan memastikan bahwa pengoperasian node tidak mengurangi kinerja umum perangkat pengguna secara signifikan. Apakah ada imbalan yang diberikan untuk menjalankan node? Tujuan dari testnet PI adalah menentukan imbalan apa, jika ada yang seharusnya diberikan untuk menjalankan node di jaringan. Sementara data relevan dikumpulkan untuk menentukan mekanisme insentif yang paling sesuai. Saat ini tidak ada imbalan penambangan untuk node dalam testnet. Apakah perangkat lunak PI node akan menjadi sumber terbuka? Komponen blockchain dari PI node akan menjadi sumber terbuka. Repositori GitHub sedang dalam proses diatur ulang untuk mendukung sumber terbuka, dengan rencana untuk memelihara daftar isu terbuka yang dapat disumbangkan oleh anggota komunitas. Hal ini akan memungkinkan transparansi dan kontribusi terbuka dalam pengembangan dan perbaikan perangkat lunak node PI di masa depan. Yes! Conclusion. PI Network telah mengambil langkah signifikan dalam mengembangkan testnet mereka dengan memperkenalkan PI node. PI node bukan hanya berperan penting dalam pengujian algoritma konsensus, tetapi juga menjadi fondasi untuk pengembangan mainnet yang akan datang. Dengan partisipasi aktif dari komunitas PI, pengujian yang cermat, dan pengembangan yang berkelanjutan, PI Network bertujuan untuk menciptakan jaringan yang aman, terdesentralisasi, dan tahan lama. Partisipasi komunitas sangat penting dalam menguji keamanan dan keandalan jaringan PI Network. Melalui pengujian testnet dan kontribusi dari node serta supernode, kita dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi tantangan dalam pengembangan jaringan. Dengan demikian, setiap langkah menuju mainnet diarahkan untuk memastikan bahwa PI Network dapat memenuhi standar keamanan dan kinerja yang tinggi. Di sini, saya ada beberapa pertanyaan untuk diskusi pada Anda penonton JCoin. 1. Bagaimana pendapat Anda tentang peran node dalam membangun ekosistem blockchain yang terdesentralisasi seperti PI Network? 2. Apa tantangan terbesar yang Anda lihat dalam pengembangan dan pengujian algoritma konsensus untuk jaringan blockchain? 3. Apa manfaat potensial bagi pengguna individu untuk berpartisipasi dalam node PI Network? Saya ingin mendengar pendapat dan pandangan Anda tentang topik ini di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton penjelasan konten PI node ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari channel kami. Bagikan juga konten ini kepada mereka yang mungkin tertarik atau mendapatkan manfaat dari informasi ini. Terima kasih atas dukungan Anda dalam membangun komunitas yang bersemangat tentang teknologi blockchain seperti PI Network. Bye. And in the driveway is a nice range. 'Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and